Karena Deluk ini, Deluk si Patungan ini punya sejarah bahwa sejarah Opung Raja Lutung itu kita dari dulu bahwa dari sinilah Opung itu menatap Pulau Samosir untuk menatap dan melihat indahnya Danau Toba dan Pulau Samosir itu secara utuh. Karena hanya dari sini yang bisa kita menatap Pulau Samosir itu bisa kelihatan secara utuh dan 7 kabupaten yang bisa kita lihat dari Dolok Sipatungan ini, dan ini sangat sungguh luar biasa. Oleh karena itu, berkembangnya zaman, beberapa waktu yang lalu masyarakat dengan pemerintah Desa Sabulaan berkomitmen untuk mengembangkan objek wisata ini. Dan kita sebagai putra dari Kecamatan Sitiotio, terkhusus dari Desa Sabulaan, sangat mendukung program-program pemerintah desa dan masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu, bahwa Desa Sabulaan itu sudah mengalokasikan dana melalui BUMDES Sabulaan, dan kita juga sekarang kita bentuk sebuah lembaga Pok Darwis Sabulaan, biar bagaimana kedepannya tanpa kelembagaan objek wisata ini ya tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, ya berkat dukungan dari pemerintah desa, dalam hal ini terlebih Kepala Desa Sabulaan yang selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budpora, dan kita sebagai pimpinan DPRD kita sudah melakukan kunjungan ke tempat ini melalui Komisi 3. Alam di Bukit Sipatungan ini eksotis, bagus. Masuk bagus, gimana itu pemandangannya bisa langsung view-nya ke Samosir, dan danau-nya juga nampak jelas gitu. Sudah sering kemari? Kebetulan